Tuan Ibrahim Tuaman, Ahli Parlimen Kubang Kriang merangkap timbalan Presiden PAS untuk menyampaikan ceramah. Dijemput dan dipersilakan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Apa khabar set kita? Kau tak pakai baju set kita pun kira set kita lah. Masih pengerusi majlis yang amat berhormat Tok Menteri Besar Tok Penglima Perai, kita buat Penglima Perai kali ni. InsyaAllah yang amat penting Menteri Besar, terima kasih banyak dapat hadir program kita pada malam ni. Yang berhormat sahabat saya Sir Aziz Jidin, Ahli Parlimen Putrajaya, kita set awal-awal ambil Putrajaya. Putrajaya ni tuan-tuan sekalian, penghuni dia 90% kakitangan kerajaan. Ya. Makna kita dah hantar isyarat kau kerajaan pun tak say dah kau kerajaan BN ni. Kalau nak-nak juga pelik benar. Ya. Sahabat-sahabat saya Ali yang berhormat ramai malam ni yang betul sebut sesalah. Ada Esko Terengganu pun ada bersama. Ahli Parlimen daripada Sungai Besar dapat hadir bersama. Esko kita Kelantan pun ada. Ya, ramai ahli-ahli yang berhormat yang dapat hadir bersama. Sejarahlah negeri ni kalau tak ada pelik kecil mungkin tidak semeriah ni. Peliknya biasanya mati dulu baru ada pelik kecil. Tak? Mana-mana pilihan raya kecil ni biasanya ki mati. Kalau orang gerai sangat dia kata tak mati mampu. Biasa. Tapi hari ni pilihan raya kecil ni berlaku bukan sebab wakil Tok Wakil mati. Tapi Tok Wakil khianat. Rakyat yang pilih dia, sokong dia atas parti, tiba-tiba bila menang, dia sokong orang lain. Yeah. Alasan dia apa? Tak ada peruntukan. Ni malam ni Menteri Besar pun ada ni. Kita peruntukan, kita bagi sama di Kelantan ni. Pemakai kerajaan ada peruntukan. Dan saya ada data sosok ni. Data agumana peruntukan yang diberi pada Tok Wakil. Ya. Kalau kita tengok data yang ada ni, cuma dia tak guna ya. Dia guna, cuma tak banyak. Peruntukan pada sekata, daripada peruntukan yang diberi sebagai contoh. Untuk pembangunan. Yeah. Pembangunan kecil. Projek-projek kecil pembangunan dalam dong. Yeah. Dia guna sebanyak RM92,950. Kau baki RM178,000 lagi kau tak guna. Bukan tak ada peruntukan. Tapi dia tak reti nak guna. Sama juga kalau kita tengok. Peruntukan untuk program pembelaan rakyat miskin. Peruntukan sebanyak RM90,000. Kerajaan negeri ke dia. Sebagai Tok Wakil. Nak jaga kawasan dong hak dia wakil. Hak dia guna RM7,829. Bukan tak ada. Peruntukan ada. Tapi dia tak guna. Ya. Yeah. Sama juga kalau kita tengok peruntukan waran pemberian pelbagai. Ada RM35,000 peruntukan. Kalau dia guna RM1,950. Payah juga orang ada PT tapi tak tahu nak guna ni. Kita tak ada PT sebab tu kita kena nak guna. Ya. Yeah. Tak. Kajian pusat, pahala ni pemakai, sasim pun tak wui. Ahli parlimen kita. Peruntukan, satu sim pun tak dapat peruntukan. Ya. Yeah. Kita di Kelantan, pembangkai pun kita wui. Kajian sama telah lah. Gak dia ni wakil kerajaan hari tu. Muka kita menang atas parti kita gabungan bersatu. Di parlimen
Perdana Menteri pula kali sebut, kita bukan tak sewi, runding lah, bicar lah. Eh, berapa kali dah kita bicar? Kita atas tu okey, kita jumpa timbalan Perdana Menteri, bincang 2-3 kali dah kita bincang. Yang terakhir baru ni keluar, kita akan tubuh satu jatah kuasa khas untuk bincang masalah peruntukan. Baru nak tubuh jatah kuasa 2 tahun dah. Sebab tu kita nak tanya demo ni, nak ui kau tak ui? Rakyat molek kak? Nak ui kau tak ui? Dia kata nak ui, apa-apa tak ui? Konon sebab tak berunding. Gunding-gunding dah. Tak bicar, bicar dah. Yeah. Sebab tu bagi kita, kita kira pakar tak ada lah. Senang. Kita lawal lah. Tak ada gigi gosi pun kita lawal. Yeah. Sebab tu kalau kita tengok, masalah besar bukan masalah peruntukan. Kita dah lepas pemangkat berapa puluh tahun. Orang Kelantan ni, negeri pertama tolak BN Kelantan. Tahun 1990, rakyat Kelantan tolak dah Barisan Nasional. Betul tak? 42-0 masa tu. Kita gabung dengan semangat Pak Penis, menis semua dong. Yeah. Waktu orang lain duk jula Barisan Nasional, orang lain duk sanjung Barisan Nasional Kelantan, tahun 90 lagi orang Kelantan tolak dah BN ni. Moga masa tu BN ni bagai naik. Ya. Yeah. Kita dengan PKR, dengan Anwar semua hari tu buat demonstrasi, kita naik harga minyak sikit ya, naik 20% minyak tu, demonstrasi Kuala Lumpur, kena gas pun di mata ya, 2 bulan sekali kena gas ni, lama tak kena serah, tak apa segar sikit. Kita buat demonstrasi, ada hak tidur atas jalan, ingat ada hak tidur tu? Ada hak tidur tu? Oh, tak tidur, tidur pakai tak bangun berkali. Tak bangun pas kelon ni, tak bangun. Ki naik tol, buat demonstrasi. Bantah macam-macam. Naik 20 sen. Lon ni di sini naik berapa sen? 130 sen, waktu 5 sen minggu depan. Tapi untung telur, ha, telur turun. Bagai telur ni kalau tak turun, dia pecah. Tapi kita tengok agu mana masa tu rakyat dikeroh demonstrasi pasal apa, bantah harga barang naik. Masa tu kita dengan kaya saya UMNO ni sebut BN ni barang naik, BN barang naik. Terkenal BN barang naik. Kita ingat kau bila PS menang barang tak naik. PS gabung dengan BN kau cepat naik. Sebab ada roket. Harga barang naik ni, ya kita peliknya, contoh beras. Beras tempatan. Gimana beras tempatan? Malaysia mengeluarkan hampir 70% beras tempatan. 30% beras import. Tiba-tiba dalam pasaran, bila bemak jadi menteri, digapur. Kau jaga makan eh. Beras tempatan hilang dalam pasaran. Pasal apa hilang? Bukan hilang. Sebab beras import mahal, dia gabung, dia capur, jadi beras jual sebagai beras import. Ha, tapi bila ada pilihan kecil, ada beras tempatan. Ada. Cuma negeri kali ni tak dengar lagi tak? Korea. Tak mari. Beras murah tak mari negeri kali ni. Adakah? Ada mari? Tapi amal tak pernah dengar. Bukan orang sini kaya-kaya atau kita tak makan buah patah berkali. Tak? Tak biasa pilihan kecil ni tu selam. Semua mak ni kau turun ni. Pilihan kecil ni macam-macam benda. Janji macam-macam. Hak janji bukan calak-calak. Timbalan permenteri. Janji. Mesti pilihan agak kecil ni tuan-tuan minta sungai pun dulu. Yeah. Ingat ada satu pilihan ayah tu. Ya. Yeah. Calung BM masa tu jadi ceramah satu kampung di Perak. Dia kata tua-tua, kalau tua-tua pilih Barisan Nasional, kita akan buat lebuh raya besar-besar kampung ini, jambatan luas-luas. Jadi seorang pakcik yang dengar ceramah dia tu bangun, dia kata jambatan apa, kampung kami tak ada sungai. Dia kata tak apa, sungai kita gali kemudian.
Kita buat jambatan dulu, sungai gali kemudian. Sebab tu yang pentingnya, bila kita menang tahun 90, gapo kita buat? Waktu tu kita bersama dengan semangat 40, kita menang besar. 99 kita menang Terengganu, rakyat Terengganu tolak UMNO Barisan Nasional. Waktu negeri lain masih kuat lagi, kita mula tengok bagaimana rakyat mula yakin kepada kepimpinan yang ditunjuk oleh PAH di Kelantan, di Terengganu. Yeah. Berlaku sikit perubahan di Selangor, di Pahal. Daripada satu kursi, naik naik kursi pembangkang. Di Selangor, sampai kita boleh mentadbir zaman Tan Sri Khalid Ibrahim. Yeah. Dan kita mula tengok bagaimana rakyat mula yakin kepada kepimpinan yang ditajuk oleh PAH dengan rakan-rakan komponen pada masa tu. Sebab yang paling payah sekali nak cabut akar UMNO BN ni, almarhum Ustaz Fadil dia ingat lagi, dia kata UMNO ni pohon beringin beratu, orang lalu takut pasal apa kuatnya UMNO BN masa tu. Hingga kalau parti lain lawai pendek kata hilal deposit lah, payah nak menang. Tapi bila Kelantan kita menang, kita tunjuk contoh. Kita bagi keadilan pada rakyat walaupun kita susah dengan pelbagai tekanan yang dibuat di Kelantan. Akhirnya masyarakat mula tengok. Kita pacak pertama, kita pacak bendera Islam. Menteri Besar masa tu almarhum Tun Aziz istihar membangun bersama Islam. Dia mau nak kata gapo? Yeah. Orang dia takut ke Islam masa tu, Islamophobia. Sebut Islam sikit takut, sebut Islam sikit takut. Bila sebut Islam, mecah belah masyarakat. Bila sebut Islam, tolak pembangunan. Bila sebut Islam, akan timbul huru-hara. Bila kita merintah, kita pacak bendera Islam, membangun bersama Islam. Kota baru, bandar raya Islam, kita akak bendera Islam. Pasal apa? Kerana Islam ni penyelamat manusia. Soal demo nak masuk Islam tak masuk Islam, itu urusan demo. Islam tak paksa orang masuk Islam. Kalau paksa jadi munafik. Islam tak terima akidah orang munafik. Ya. Kita tak paksa, tapi kita kena tunjuk keadilan Islam, perpaduan dalam Islam, bagaimana harmoni masyarakat Islam. Waktu tragedi 13 Mei tahun 69, baloh antara kaum di Malaysia, Kelantan tak ada apa. Yeah. Tak ada balah apa, Cina dengan orang Melayu Kelantan tak ada balah. Yeah. Demikian juga dengan masyarakat kaum lain, boleh hidup harmoni. Kita pacak bendera yakin manusia, nak bina yakin manusia. Yeah. Kata Nabi SAW, naja'a waluhazil ummah bil yaqin wal zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Pasal apa generasi yang pertama berjaya dalam sejarah Islam? Nabi sebut kurun yang paling baik 300 tahun pertama. Khairul quruni qarni summa allaziyina ilunahum summa allaziyina ilunahum summa yafsul kadhib. Kata Nabi, sebaik-baik kurun tu kurunku 100 tahun pertama. Kemudian kurun kedua 200 tahun. Kemudian kurun ketiga 300 tahun. 300 tahun ni dipanggil kaum salaf, golongan salaf. Yeah. Menjadi contoh kepada generasi kemudian. Hebat generasi awal ni di kalangan zaman-zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in dan tabi'i tabi'in. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, mana hebat dia, mana kekuatan dia, mana sebab dia berjaya? Kalau kita tengok cerita Pak Nujung Piramdi tak, di manakah kekuatan hantuah? Ingat tak cerita tu? Di kerisnya kah atau di pancak silatnya? Ha tu. Di mana kekuatan generasi pertama ni? Nak kata dia banyak harta, tak banyak harta. Nak kata dia hebat tamadun, tidak hebat mana. Tapi kenapa generasi jadi generasi paling baik di dunia? Kata Nabi, naja'a awwalu hazil ummah bil yaqini wa zuhdi. Dua kunci yang menyebabkan generasi awal ni dia berjaya. Kita pun nak berjaya kena ikut dua ni juga. Tak ada formula lain. Yang pertama, yakin dengan Allah Ta'ala. Yakin dengan Allah. Orang PAH mari kempen, sahabat kita bersatu main kempen, tak ada upah sisim pun. Duit kita pula habis. Yeah.
kita mari pasal apa? Kita nak bawa benda kebaikan. Kebaikan ni walaupun benda molek, kita kena ajak benda molek ni. Walaupun benda tu molek, tapi kita kena ajak. Orang tahu maya wajib, bapa bila bayar juga. Hayya ala salah mari maya. Padahal orang semua orang tahu maya wajib, bapa bila bayar. Walaupun benda molek, kita kena ajak. Kena ajak orang buat benda molek. Yeah. Sebab tu nak bina yakin ni, yakin dengan Allah, yakin dengan hari akhirat, yakin amalan kita Allah balas. Dunia boleh lari, akhirat tak boleh lari. Yeah. Hak ni kita semar di kalangan rakyat Kelantan. Yeah. Tak ada makna kita duk dongok langit, bangunan pecahkan langit, tapi siapa punya? Kita pergi Pulau Pinang, kau pergi mana? Memang hebatlah bangunan pecahkan langit. Tinggi. Yeah. Dongok siapa cabut piah-piah. Tapi siapa punya? Yeah. Kita mari Kelantan, kita tengok. Yeah. Orang ramai duk komplain kata Kelantan macam-macam. Mari tengok. Yeah. Bagaimana rakyat Kelantan hidup? Nego macam mana? Kita pergi tengok. Ambo sari tu naik pasal Siti Khadijah ni, ambo buat mati besar nak cerita. Alhamdulillah. Ambo naik pasal Siti Khadijah nak beli satu selai kain. Kebetulannya kedai kain hok nak beli tu toke dia tak ada. Toke dia turun gih maya. Jadi ambo nak beli kain tu. Toke sebelah ni, hok sebelah kedai tu, dia kata apa ustaz, dia ni gih maya mentak, ustaz nak kain mana, kata kain ni. Oh, kain ni harga dia ginilah. Ya. Yeah. Dia tak kata ustaz, tak usah beli hak dia lah, moga dia tak ada. Usah beli hak saya lah. Duk. Dia kata tak apa, usah beli. Memang rezeki dia. Lepas ni boleh ada rezeki apa pula. Sebab tu kali tengok atas pasar Siti Khadijah kan. Orang nego kain. Kain belakang. Kalau kita fikir logik, tak deki ke? Deki apa rezeki ni kalau Tuhan kata hak kita? Tak ada tangan boleh sekat. Tapi kalau Tuhan kata bukan hak kita, tak seikhtiar lah, tak akan dapat kita. Tuhan terpelik tak? Negeri pilihan kecil, paling main gua Musa tak ada pilihan kecil. Pelik tak? Padahal benda sama. Kihian sama. Ha, tengok. Boleh jadi lepas ni pulak, tak tahu. Lepas ni pulak, 4 kali pilihan gua Musa ni. Jadi yang pertama kata Nabi, berjaya sebab yakin. Yakin. Yeah. Tak ada guna kita duk bangga harta kalau benda tak molek. Yeah. Kaji anak basmi rasuah. Baguslah rasuah ni. Yeah. Dalam Islam bukan hanya denda orang terima. Tukar beri pun. Ar-rashi wal-murtashi finar. Tukar beri, tukar terima sama. Kita Malaysia ni suka terima kena, hak beri tak ada apa. Dilindungi. Kodonya jadi saksi untuk mendedahkan kes. Yeah. Menyebabkan banyak kes jenayah rasuah berluasa. Yang kedua, itu satu faktor. Faktor kedua, undang-undang manusia ni boleh cegah zahir je, dia tak boleh cegah hati. Yeah. Sebab tu kita mari tanek, demo boleh selamat atas dunia, tapi mereka tak boleh lari akhirat esok. Nak lari mana akhirat esok? Yeah. Kita tanek, didik manusia dengan jiwa. Yeah. Hal ni yang kita buat. Yang kedua kata Nabi, ialah sikap zuhud. Generasi awal tu berjaya sebab mereka zuhud dengan dunia. Zuhud ni bukan pakai lipat terbalik, bukan baju pakai baju terbelubat-belubat, tu bukan zuhud, tu sesok. Yeah, sesok lain, zuhud lain. Zuhud ni kata Sayyidina Ali, Allah beri dunia atas tangan dia. Yeah. Sebab tu kalau tengok sahabat-sahabat Nabi, Nabi diri pun. Yeah. Nabi kata tanda bahagia tu 3. Kenderaan yang baik, rumah selesa, isteri yang soleh. Kenderaan yang baik, tak apa. Rumah yang selesa, besar kecil rumah bergantung pada ahli rumah. Kemudian isteri yang soleh. Yeah. Sebab tu kita bina, manusia tidak jadi tamak siapa nampak benda haram. Yeah. Ambillah dunia, sebab dunia ni Allah Ta'ala waris pada hamba Allah yang soleh. Innal adha yarithu'an ibadi salihin. Bumi ni kata Allah, kami wariskan pada hamba kami yang soleh.
Sebab tu bila mari pilihan kecil negeri, kita berunding, rakyat kita bersatu. Yeah. Kita tengok. Perkara pertama, kita nak menang, pertahan kemenangan kita. Yeah. Pertahan negeri, undi bulan. Pertahan negeri, undi bulan. Bukan mudah nak boleh mengundi bulan ni tuan-tuan. Ada segala pegawai askar, pegawai besar lah. Kali pertama undi bulan, ketar-ketar dia. Dia kata inilah kali pertama. Kali ikut paku dia, beraninya. Eh, tak berapa berani juga. Bukan mudah nak pakuh bulan ni. Nak undi bulan ni. Tambah-tambah kalau kita jadi pemangkal. Bertahun-tahun jadi pemangkal. Yeah. Apa pilih pemangkal? Kita bukan soal pilih pemangkal. Kita pilih yang betul. Yang betul dengan Allah Ta'ala. Betul ni bukan ikut otak kita. Bukan itu akal kita. Yeah. Kalau ikut akal manusia, hancur dunia ni. Betul salah ni duduk ke Tuhan. Apa yang Tuhan kata betul? Betul. Apa yang Tuhan kata salah? Salah. Bukan akal kita kata betul, maka betul. Yeah. Sebab tu kadang-kadang minta maaf, contoh ni. Isap rokok. Tak? Contoh isap rokok. Ayah isap rokok, dia tak wui anak isap rokok. Bapa dia tak wui anak dia isap rokok. Sebab dia tahu rokok tak molek. Cuma, kalau rokok ni molek, dia beli sekotak, dia kosi bini dua batang, anak sebatang seorang. Rokok beramai-ramai. Ya. Bapa dia tak bagi anak rokok sebab dia tahu mana tak molek. Apa-apa dia tak tinggal. Ah, sinilah ada benda. Ya. Ada orang tahu benda wajib tapi dia perlu ada kekuatan untuk buat yang wajib tu. Ada orang tahu haram. Benda tak betul dia tahu. Dadah tak betul, daun ketun tak betul, dia tahu. Bapa dia minum juga. Bapa dia buat juga. Dia bukan sekadar perlu tahu. Dia kena ada kekuatan. Kita ni kena ada kekuatan. Yeah. Kalau tak ada kekuatan, tak boleh buat. Sebab tu kalau tuan-tuan baca tafsir ayat Quran surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yeah. Kita hidup ni sunni, kita minta. Allah Ta'ala wajibkan kita minta. Hak lain boleh minta. Hak molek. Hak ni wajib minta. Sunni je. Satu-satunya bila kita maya wajib baca petihah. Maya gapo pun wajib baca petihah. Maya fardu ko, maya sunat ko, maya ajak ko, hatta maya mayak. Maya mayak, maya mayak tu doa iftitah tak baca. Surah tak baca. Rokok tak ada, sujud tak ada. Pak ambolah sinamo tak tahu. Ya. Yeah. Takut tak sujud juga orang sini. Tak. Doa iftitah tak ada. Surah pun tak baca. Tehah wajib baca. Dalam tehah kita minta sahaja dengan Allah Ta'ala. Ya Allah minta suruh kita, mewajib minta ngaku hak ni. Gapa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang betul. Ya Allah tunjuk jalan betul. Sebab kita nak hidup ni, kita tak tahu jalan mana betul, mana salah. UMNO kata dia betul, orang ni kata dia betul. Semua kata dia betul. Agama pun gitu juga. Orang Kristian kata dia betul, Buddha kata dia betul, Hindu kata dia betul, Islam kata betul. Mana sahabat betul? Allah kata al-haqqu min rabbik. Yang betul tu ya Allah Ta'ala tunjuk padamu. Apa ya Allah kata betul, betul. Kalau Allah kata salah, maka salah. Kita minta ya Allah tunjuk padaku jalan betul ni. Yang kedua, lepas kita minta Allah tunjuk, hak ni betul, hak ni salah, hak ni benar, hak ni salah, hak ni halal, hak ni haram, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kita minta juga dalam doa iftitah tu, Tuhan beri kekuatan kita untuk buat. Biar Tuhan beri kekuatan kita. Bila Allah kata wajib, ada kekuatan untuk bangun di maya subuh. Start motor, start kereta, pergi masjid, biar ada kekuatan. Ya. Yeah. Bila Allah kata haram daun ketum, minum ketum tak boleh. Kita tahu Allah beri kekuatan. Kita boleh tolak, boleh tinggal benda tak betul tu. Pahagum mana? Kena istimrar. Kena berterusan. Kena buat lagi, buat lagi, buat lagi. Umpama kita, baju kita cemar.
Ya, cuma kita rendai. Rendai saja tak cukup, kena bos sabung. Lepas kita rendai bos sabung, kita beruh 60. Beruh sekali, tak ilah cuma tu. Beruh lagi. 10 kali, 20 kali, akhir ilah. Demikian juga kita, dosa kita. Kita minta apa dengan Allah? Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampun dosaku. Ulang lagi. Biar jejak di hati. Sekali kita sebut, tak jejak di hati. Ya, tak jejak di hati. Ulang lagi. Siapa? Serah di hati kita. Sebab tu kita Kelantan, kita pacok atas nama Islam. Ya. Dan kita baiki. Mana kelemahan kita baiki. Mana kekurangan kita pakat tambah. Mana yang lemah kita pakat tolong. Pasal apa? Sebab kita buh nama Islam. Ya. Dan kali ni, pilihan raya kali ni, kita nak pilih wakil tuan-tuan sekalian, parti kami lah, daripada Perikatan Nasional, PAH dengan Bersatu, sini. Kita duduk bicara. Sebab, wajib bagi pemimpin memilih calon terbaik kepada rakyat untuk rakyat pilih. Kalau kami silap pilih hak tak betul, kami bersalah, berdosa. Kita suruh rakyat pilih hak tak betul. Sebab tu dalam PAH, dalam Satu pun, calon nak pilih ni kita tengok background dia. Tengok latar belakang dia, latar belakang isteri dia, keluarga dia. Kalau dalam PAH ni, calon tu mesti tidak fasik. Kalau dia tak mayar, tak layak jadi calon. Duk pakai seluar pendek, tak layak jadi calon. Bini tak pakai tudung, tak layak jadi calon. Tak laki nak tanding. Bini tak pakai tudung, tak layak jadi calon. Ataupun tok laki pakai tudung, tok layak juga. Oh, tok laki dia pakai tudung pula, putus wayang. Yeah. Tok layak juga. Kita pilih terbaik, tengok akhlak dia, perangai dia. Yang kedua, mampu tak dia? Kalau dia menang, dia mampu tak tuntunan tanggungjawab ni? Mampu tak? Sebab tu kita pilih kalau boleh orang muda yang cergah. Yeah. Kemudian, dia molek. Tapi manusia ni tak gerak nak sorang nak jaga negeri ni. Tim kerja dia. Bagaimana jemaah yang mendukung dia. Ya. Bila Bersatu mari bincang dengan PAH, kita minta calon. Ya. Ustaz. Ustaz apa? Wadi. Calon nombor? Satu. Jangan tukar. Ya, kita pilih dia. Kita tengok berapa ciri kelayakan yang ada pada dia. Alhamdulillah, setelah kita bicara mesyuarat, kita putuh. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kami dah putuh di peringkat Perikatan Nasional, lalu kita offer pada tuan-tuan sekalian, kita istihar calon. Inilah calon kita. Sebelum penamaan calon. Ya. Yeah. Sebelum penerimaan calon, kita istiawar. Supaya apa? Supaya bila tuan-tuan tahu ni bakal calon, kita nak dengar buku lingo. Takut-takut ada benda hok kita, kelemahan dia, kita boleh beki ke apa sebelum penerimaan calon. Alhamdulillah, negeri ni bila kita istiawar, dia sebagai calon, reaksi pengundi-pengundi di negeri sambut baik. Orang muda, orang tua, orang kesedar, orang yang tak sedar, macam-macam, pakat-pakat belakang. Yeah. Alhamdulillah, respon sangat bagus, termasuk masyarakat orang asli. Kebetulan dia ni sebagai, ya, yeah, guru apa dipanggil? Halakat. Pengurusi halakat, kawasan. Turun rata-rata, pergi kuliah rata-rata, jumpa rakyat, jumpa orang tua, orang muda. Jadi oleh kerana terdiri calon, alhamdulillah, kita puas hati, maka kita tawarkan pada tuan-tuan sebagai pengundi, dan kami turun dalam tempoh 2 minggu kempen ni, tiap-tiap malam pergi ziarah, nak yakinkan tuan-tuan calon kita ni bukan orang fasik, calon ni bukan orang tak juruh, calon ni calon yang terbaik yang kami nak tawar pada tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kalau tuan-tuan pilih dia sebagai tok wakil kita, kita rasa puas hati dan mampu laksanakan tanggungjawab, insyaAllah. Tambah pula duduk sekali kajian negeri. Lagi mudah. Ya. Yeah. Duduk sekali. Gapo-gapo pun mereka bicara.
Kerajaan negeri boleh terus salur bantuan, pertolongan dan sebagainya. InsyaAllah, sebagaimana disebut oleh sahabat saya yang berhormat Aziz Jidin tadi, pilihan raya ni, kalau pakak berubah, pakak ramah-ramah sedar, bagus dah, tapi kena tubik ngundi. Ni ramah juga dengan UMNO marah. Ambo tak singgundi, tak singgundi, tak jadi gapo. Kena tumbik ngundi, kena ngundi. Dan kali ni kita nak negeri ni jadi contoh pilihan kecil, peratus keluar mengundi paling tinggi di Malaysia. Boleh tak? Biasa 70-76 peratus keluar mengundi. Kita nak negeri ni jadi rekod, biar peratus keluar mengundi 90%, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah boleh. Ambo yakin boleh. Ambo tengok muka, memang boleh. Yang kedua, kita nak anak-anak yang dah jauh tu, kena balik juga ngundi. Jangan duk marah Facebook tulis kata macam-macam, sokong saya, sokong ngundi dok. Kita dah borong dia, takbir, tanya ngundi dah, dah lagi. Bapa tak ngundi, tak daftar. Air seronok swing muka. Semangat bagus dah. Kerja bagus dah. Daftar dah. Sebab tu kita tengok hok ni kita kena ada kesedaran lah. Politik ni terus kelihatan bukan sekadang 5 tahun. Politik masa depan negara, masa depan negeri kita. InsyaAllah malam ni tuan sekalian beruntung kerana dihadiri oleh Datuk Prem-Prem Menteri Besar kita diri untuk bicara dengan tuan-tuan diri di kawasan ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua pakat keluar beramai-ramai, anak-anak kita pakat balik, ngundi satu je, ngundi calon nombor satu, pastikan insyaAllah 17 bulan malam tu kita akan nombakkan kemenangan Perikatan Nasional atas logo PAH. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.